Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Alhamdulillah, makasih ya Bilovers dan Lesti Lovers, kalian cute. Best in the world. Semangat juang Rizky Bilar dari syuting Cinta Nikita pagi hari tadi hingga acara Karnaval SCTV, dan sekarang dia sudah ada di acara Semara Indosiar Medan. Tentu rutinitas itu melelahkan dirinya, namun ia terus bekerja keras demi usaha memantaskan diri menjadi imam yang baik bagi kekasihnya. Siapa lagi kalau bukan Lesti Kejora. Ya, dia tampil fresh dan juga sangat tampan mempesona, karena tentu sudah bertemu sang kekasih sebelum ke acara Semara Indosiar. Yang menarik adalah unggahan di feed Instagram Rizky Bilar pada malam hari ini yang akhirnya membuat bangga kekasihnya Lesti Kejora. Ada apakah dengan unggahan di feed Instagram Rizky Bilar? Ya, dia nampak memajang 3 slide foto. Yang pertama, foto dirinya mencium piala sebagai artis tersosmed. Dan tak lupa ia memberikan caption. Sedikit cerita, sekitar hampir 6 tahun lalu ketika saya baru mengawali karir di dunia entertain, saya sempat menonton acara awarding. Lalu saya pun memimpikan suatu saat saya bisa berdiri di podium lalu mengucapkan sepatah dua patah kata. Haha. Dan alhamdulillah tadi malam Tuhan mewujudkan mimpi saya tersebut, di mana saya bisa menang di salah satu kategori SCTV Award. Pesan moralnya adalah bermimpilah setinggi mungkin selagi itu hal baik, dan selalu percaya bahwa rezeki seseorang itu tak akan tertukar. Selamat Sabtu malam. Pungkas caption dari Rizky Bilar tersebut. Yang menarik adalah ketika Lesti kemudian mengomentari unggahan di Instagram tersebut, bangga, semangat terus belajarnya. Insya Allah mimpi-mimpi, keinginan-keinginan yang lainnya tahun depan ya. Amin. Wow. Kemudian Rizky Bilar pun membalas, amin ya Allah. Sama-sama menggunakan emoji warna hitam, cinta yang begitu mendalam. Tentu hal itu adalah perlambangan penggambaran cinta di antara mereka berdua. Tentu saja tak hanya Lesti yang memberikan komentar atas unggahan dan spirit yang diberikan kepada semua, utamanya fan Leslar, atas unggahan Rizky Bilar tersebut. Tapi nyatanya semuanya pada mendukung serta memberikan ucapan selamat atas pencapaian hingga saat ini yang dialami oleh Rizky Bilar. Tentu juga mereka banyak yang salfok dengan komentar yang diberikan oleh si Dedek Lesti. Ya, Dedek sudah membuka dan go public serta mengiyakan, mengamini apa yang akan terjadi antara dirinya dengan Rizky Bilar. Apalagi semalam ia sempat guyoni sang kekasih untuk makan-makan, isyarat tentang kerinduan mendalam dari dirinya pada sosok kekasihnya itu. Ya, pengaminan serta kebanggaan Lesti yang diungkapkan di feed Instagram itu menjadi
sebuah cerita, sebuah spirit yang dibangun oleh keduanya serta saling support satu sama lain dalam meniti karir bersama di dunia entertain. Tentu saja pontang pantingnya bekerja dari pagi sampai malam membuktikan bahwa Bilar memang benar-benar ingin menjadi imam yang baik bagi kekasih hatinya tersebut. Ia tidak ingin mengecewakan keluarganya maupun keluarga Lesti nantinya. Apalagi Lesti terus terang mengungkapkan kebanggaannya di feed Instagram Bilar. Dia merasa bangga sama kekasihnya, sama perjuangan kekasihnya mewujudkan mimpi-mimpinya selama ini. Dan tak henti-henti kemauan Bilar yang luar biasa, kerja keras yang luar biasa, dan terus tak henti belajar tentunya dari siapa saja hingga sahabat-sahabatnya, teman sesama hostnya, baik Irfan Hakim, Ramzi, dan juga Raffi Ahmad, dan yang lain, teman-teman sesama yang pernah berkolaborasi, pernah pentas, pernah sepanggung dengan Bilar, mengungkapkan bahwa Bilar mempunyai jiwa yang baik dan tidak sombong serta angkuh ataupun ngartis, karena pada saat ini ia sedang ada di puncak, lagi viral keadaannya. Tentu hal ini membuktikan bentuk dukungan, dan sang kekasih tak salah ketika mengungkapkan kebanggaannya pada sosok kekasihnya yakni Rizky Billar. Tentu dari kita doa yang terbaik, semoga mereka berdua diberikan keberkahan rezeki, keberkahan usia, dan juga kesehatan, karena keduanya terus terang saja bekerja siang hari siang malam demi memperjuangkan kebahagiaan mereka, keluarga mereka, yang tentunya semakin menjadikan spirit untuk bekerja keras bagi keduanya. Tentu bagi kalian semua ini adalah satu contoh, contoh yang baik, spirit yang baik untuk selalu bermimpi akan masa depan, akan keinginan, seperti yang disampaikan oleh Rizky Billar bahwa nyatanya ia pernah hanya memimpikan memiliki yang namanya piala, mendapatkan penghargaan dan bisa berdiri di atas podium. Ternyata nyatanya Tuhan membuktikan, Tuhan mengijabah doa serta mimpi Rizky Billar. Ya, semua membawa berkah bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.